aku udah selesai pakai dan kita lihat ya before dan afternya. Ini beforenya aku ada beberapa bekas jerawat dan ada jerawat yang lagi aktif, dan ini afternya udah bener-bener definisi ke cover. Ini dia produknya, harganya affordable banget. Pokoknya kalau misalnya kalian mau beli produknya, tinggal klik link aja ya di bawah. Welcome or welcome back to my YouTube channel. Aku Ratu Rilia, dan kalau kamu baru di sini, welcome. Di video kali ini aku bakal review Adera Spot Eraser. Ini basically concealer yang bisa ngebantu ngecover bekas jerawat dan juga under eye kita. Dia ada 5 shades lengkap dan aku bakal guide kalian untuk pilih shade kalian. Untuk shade aku sendiri, aku tuh pakai Brown Almond ya. Aku pakai Brown Almond dan ini shade foundation yang aku pakai. Kalau shade foundation kita sama, berarti shade Adera kalian adalah yang Brown Almond. Kalau misalkan mau beli produknya, beli aja di bawah karena aku rekomend banget. Jadi concealer ini ada 5 shades. Yang paling terang ini ada namanya Marshmallow. Jadi Marshmallow ini untuk fair skin dengan neutral undertone. Pokoknya dia benar-benar terang banget ya tuh. Shade kedua ini ada Vanilla Latte. Vanilla Latte ini untuk pemilik light skin dengan warm undertone. Yang ketiga ini ada Warm Cappuccino. Jadi dia itu untuk medium skin with warm undertone. Nih. Dan yang keempat ada Brown Almond. Dia itu untuk medium to dark skin with neutral undertone. Yang kelima ini ada Berry Milkshake. Yang Berry Milkshake ini tuh sebenarnya lebih buat ke color correct. Kalau misalnya kalian lihat sendiri, dia tuh ada hint ke arah merahnya gitu ya. Jadi pokoknya buat yang noda kehitaman banget atau under eye yang hitam banget, ini bisa di color correct pakai si Berry Milkshake ini. Ini dia packagingnya, jujur gemes banget, dan dia itu isinya 3 gram ya. Dia udah ada aplikatornya, jadi nanti tinggal dipakai aja. Menurutku ini cocok banget, pokoknya cocok banget buat kalian yang suka makeup simple dan on daily basis atau sehari-hari tuh nggak pakai foundation. Ini kita langsung aja ke aplikasinya ya. Supaya kalian bisa lihat beda warnanya, nanti aku bakal pakai dua warna ini. Jadi ada Warm Cappuccino sama Brown Almond. Yang belah sini bakal pakai Brown Almond, yang belah sini pakai Warm Cappuccino. Nanti kalian komen aja di bawah yang paling cocok buat aku yang mana ya. Sekarang kita dokumentasiin dulu before-nya. Jadi kalau misalnya kalian ikutin aku, kalian tahu aku lagi jerawatan dan jerawatnya tuh banyak jerawat hormonal. Aku bakal liatin 1, 2, 3. Banyak ya. Doain aja pokoknya cepet sembuh. Aku juga udah capek. Dan ini sebelah sini nih. Sekarang kita langsung aja. Ini aku pakai Brown Almond. Seperti yang udah aku mention di awal, jadi spot eraser dari Adera atau concealer dari Adera ini bersifat 2-in-1. Jadi dia tuh sebagai acne treatment dan juga sebagai concealer. Kok bisa? Tentu saja karena active ingredients-nya. Jadi yang pertama itu ada kaolin clay. Jadi kaolin clay itu mengurangi sebum berlebih pada kulit dan gak buat kulit kering dan sensitif. Jadi mencegah si jerawat itu terbentuk. Yang kedua ada zinc oxide. Dia tuh bersifat menenangkan jerawat dan melindungi kulit yang kemerahan. Yang ketiga ada bee venom. Bee venom itu sifatnya antibakterial, membunuh bakteri penyebab jerawat dan juga mencerahkan bekas jerawat. Nih ya, kalian lihat aku apply, pokoknya dia tuh benar-benar true concealer. Jadi bedalah rasanya kalau misalnya kalian pakai foundation versus kalian pakai concealer. Pokoknya dia tuh dilengkapi sama film former untuk hasil yang lebih long lasting tanpa cracking. Nanti kalian lihat aja hasil di under eye aku juga, benar-benar kelihatan banget kayak nggak bakal cracking gitu. Dia last up to 24 jam ya. Dia alcohol free, paraben free, dan cruelty free. Juga udah dermatologi tested. Oke, nah jadi ini hasilnya dengan satu layer aja. Menurutku ini oke banget, especially buat aku yang sebenarnya setiap hari tuh gak terlalu suka pakai foundation. Tapi mungkin kalau misalkan udah agak parah, mau ditutupin lah kemerahannya gitu. Ini juga udah oke banget tuh, pokoknya kayak gitu. Kayaknya aku biarin aja segini, gak akan aku tambahin lagi. Karena biasanya aku kayak gini aja. Dan kita taruh segitu. Blendnya tuh aku dari bawah ke atas gitu. Tapi kalau bisa tuh nggak terlalu atas. Oke, nah biasanya udah segitu aja aku tuh pindah belah sini. Nyobain warna cappuccino dulu ke yang sini. Tuh. Dan kita blend. Masuk juga ya. Tapi mulutku agak terang sedikit sih. Coba taruh lagi ya. Twing gitu. Tuh.
agak sedikit terang di aku. Tuh, jadi tuh emang warna dia tuh sebenarnya enggak gelap-gelap banget sih menurutku ya. Karena kan skin tone aku medium, kayak kuning langsat gitu. Itu di blend aja. Jerawat. Jerawat. Bakal aku pakein satu kali layer lagi. Yang bawah nggak kelihatan, maaf ya kalau nggak ke bawah. Ingat blendnya perlahan aja dari bawah ke atas. Ini udah agak terlalu atas sih, tapi kayak yaudah ya, under eye kita udah much better. Sekarang kita pindah ke bawah. Udah jadi nih, kita yang tadinya ada bekas jerawat sekarang udah tersamarkan. Aku highly recommend banget. Kalau kalian mau beli produknya, klik link aja di bawah. Harganya tuh sekitar 40 ribuan. Linknya suka diskon, jadi klik link aja di bawah, udah aku taruh. And I think that's all for this video. Semoga video bermanfaat. And as always, kalau misalkan kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan next time video apa lagi nih, komen di bawah ya. Thank you so much for watching. I'll see you next video. Bye!